Al-Quran. Maka pada kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah SWT berikan rahmat dan kekuatan kepada kita. Sebab setiap kita yang hadir pada pagi ini, kita ada doa Rasulullah SAW kepada kita. Nabi SAW dah doa kita untuk kita umat daripada 1400 tahun dulu kan. Nabi dah doa siap-siap untuk kita. Hari ini kita ada doa Nabi SAW. Maka sebab tu kita mohon kita ni jadi manusia, jadi umat yang terkena doa tersebut. Kita nak rahmat Allah dalam diri kita, kita nak rahmat Allah dalam keluarga kita, dalam kita berkawan, dalam kita berjiran tangga, dalam kita bermasyarakat, di tempat kita bekerja, dalam perniagaan kita, kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita minta rahmat Allah, kita nak mengharapkan rahmat Allah ni, kita kena bermujahadah, kena korbankan untuk agama ni. Dan sebab tu saya sebut, bila rahmat Allah datang dalam diri kita, datang dalam keluarga kita, kita akan bina rumah tangga kita. Masih belum terlambat, walaupun anak-anak semua dah kahwin, masih belum terlambat. Ya, nekat aku nak bina balik keluarga aku dengan rahmat Allah. Lepas balik ni cuti ramai-ramai balik berkumpul aja, nak balik raya ni ke? Bila nak berkumpul aja. Kan? Kita dah rancangkan sesuatu. Apa dia nak buat majlis taklim dalam rumah kita. Panggil anak menantu duduk. Kan? Nak panggil saja panggil susah, nak buat macam mana? Hari tu kita penuh clearkan ruang tamu kita tu. Kan? Tak apalah kita niat dakwah. Kan? Walaupun kewajipan sebenar orang lelaki ni solatnya di masjid kan. Tapi hari tu kita nak buat jemaah di rumah sebab apa? Dengan niat nak dakwah, sebab anak menantu kita ni bukan takat nak pergi masjid, semayang pun tak mau. Maka hari tu kita nak jadi ketua keluarga yang mampu menyelamatkan keluarga daripada api neraka Allah. Maka kita nekat pagi ni, hari ni aku nak, dah ditakdirkan Allah, hari ni anak menantu semua pakat balik ke rumah, aku nak mulakan pentang sejadah kat ruang tamu tu, angkat sofa-sofa tu ke tepi. Puan nak ajak mereka semayang jemaah ramai-ramai. Habis semayang jemaah tu, lepas baca doa tu, terus bagi salam, assalamualaikum. Buka satu kitab hadis hak nipih-nipih tu. Kan? Kita tak fasih nak baca yang Arab, baca yang Melayu dia pun tak apa. Hari tu nak hidupkan majlis taklim dalam rumah kita. Nak mulakan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kita kena mulakan. Kena mulakan. Sebab apa saya selalu sebut, dalam rumah kita ada suasana panggung wayang. Pakat duk bergelempang tengok TV semua kan, suasana panggung wayang. Dalam rumah kita ada suasana hotel, rumah jadi tempat tidur dan salin pakaiannya. Dalam rumah kita ada suasana restoran. Hari-hari bila duduk ramai-ramai berkumpul anak menantu bincang nak makan apa. Ada suasana panggung wayang, ada suasana hotel, ada suasana restoran. Tapi dalam rumah kita tak ada suasana masjid. Halakah Al-Quran keluarga tak ada. Balik ni nekat nak buat. Boleh? Berani tak ni? Masya Allah. Insya Allah ke Masya Allah? Ha? Ha? Berani tak ni? Berani macam? Berani. Ayah berani tak? Ni, ke memang had pun nak buat ni, tak usah tak tanya. Ha? Ayah pun nak buat majlis taklim dalam rumah. Berani buat? Berani tapi tak ada. Baca aje. Dia tak payah hurai. Saya bagi petua. Hadis tu baca tak payah hurai. Baca makna dia aje. Janji dia pendengar. Faham tak? Kita jadi takut sebab kita bayang sekali nak syarah pula nak hurai, tak payah hurai. Ha. Macam itulah macam mana jemaah tabligh tu duk baca kitab Fadilat Amal ni kan. Mereka dididik untuk baca jangan hurai. Pasal bukan ustaz. Macam tu betul dah tadi kan, tak ada ilmu. Tapi baca saja. Berani kalau baca saja. Berani nah, kena buat. Yang penting majlis ilmu wujud dalam rumah kita. Baca saja walaupun, dan jangan hurai, tak payah hurai. Baca makna. Ambil terjemahan Quran tu kan. Baca terjemahan dia, tak payah hurai. Baca sebiji-sebiji. Yang penting majlis ilmu mula wujud hari-hari dalam rumah kita. Nah, nanti nak ada empat senawi je noh. Kan? Jadi maknanya apa? Kita mula hidupkan rahmat Allah dalam rumah kita.
buat insyaAllah. Ya? Ha? Berani buat ni? Boleh? Kena mula insyaAllah. Kan? Semangat. Janganlah aku merajuk kan. Itu yang saya cerita, ada yang ada tu masjid tu, bahasa saya kasar sikit lah. Saya kata kat masjid tu, saya kata, tuan-tuan, siapa bapak-bapak yang hadir pada malam ni, saya kata, siapa yang tak balik rumah, tak buat tazkirah dekat rumah dia, saya kata, kerat buang telok tu bagi kat anjing lah, saya kata. Kasar lah bunyi bahasa tu kan. Malam tu, mas, ni cerita lama dah, saya rasa kat belah-belah tahun dulu lah. Kan? Ha. Jadi, bila saya kata lagu tu, ada satu pakcik ni, dia tercabar, dia balik-balik tu, dia buat cengih betul. Dia kumpul anak bini, dia buat tazkirah. Dia punya semangat, dia macam jin apa merasuk, dia tak tahu hari tu. Kan? Dia panggil. Hampa nak dengar, tak mau dengar, hampa duduk, dia kata. Nah, lepas beberapa minggu tu, saya bertembung dengan dia. Dia mari-mari, dia sergah saya. Ustaz! So, itu pun saya pemarah saya pula dalam. Kan? Aku rasa macam cengih, ada orang cengih daripada aku lagi kan. Ha, saya tanya pasal, pakcik, ustaz ingat tak saya? Tak ingat. Saya kata, ustaz ingat tak ustaz main masjid kami? Dia sebut nama masjid, dia kata, ustaz cabang kami suruh buat tazkirah dekat rumah. Buat majlis ilmu. Ha, ada. Saya kata, ha? Saya buat? Ha, bagus lah. Bagus kepala otak ustaz, dia kata. Yuh, saya kata pasal pun marah sangat kat dia kan. Pasal pun marah saya, dia kata. Ustaz tahu tak? Saya balik rumah, lepas saya buat tazkirah tu, mereka duk perli saya macam-macam. Saya balik kerja, masuk motor kat lama rumah tu, anak-anak menjerit, mak, ustaz dah balik. Sakit hati ustaz, dia kata kan. Ya, masa itu saja dia main sergah saya kan, marah kat saya pagi tu. Ha. Saya masuk rumah, dalam balik kerja penat, duduk dekat ruang tamu tu, bini pula mari. Ustaz nak minum apa? Sakit hati ustaz, dia perli dia kata. Alah. Allah uji anak bini perli lagu tu pun nak merajuk dah. Nak berjuang macam Nabi lagu mana? Ha? Ayah-ayah buatlah balik. Tak payah hurai, tak payah hurai, baca saja. Kan? Lantaklah depa perli depa dipanggil pak kiai ke, panggil tok syekh ke. Lantaklah. Saya kata dekat pak cik tu, sepatutnya bila depa perli lagu tu, pak cik janganlah main marah saya, tapi pak cik kena sambut perlian itu dengan positif. Macam mana? Okey, oleh sebab hangpa panggil aku ustaz, aku nak baca lagi kitab yang pemain duduk kan. Betul lagu tu, bukan pi mengamuk. Marah kat ustaz pula dah. Nah, buat, ibu-ibu kena buat kat rumah. Panggil anak-anak duduk, baca, walaupun tak payah urai-urai. Kita baca sendiri tu, 5 minit je baca, tutup. Esok 5 minit lagi, lusa 5 minit lagi, 5 minit sampai kita mati. Boleh? Allah Rabbi, bayangkan kalau setiap hari ada 5 minit majlis ilmu dalam rumah kita. Jadilah. Daripada tak ada langsung kan? Ha? Tinggal berdua je ustaz kami dekat rumah. Anak-anak semua dah pergi jauh-jauh. Tak apa, suami baca dekat isteri. Kan? Baca, hidupkan balik. Pasal apa? Mudah-mudahan ya Allah, apa yang aku dengan isteri aku buat dalam rumah ni, dengan majlis ilmu ni, kan, pahalanya, rahmatnya sampai untuk anak-anak aku. Tak? Ha? Mohon minta sampai dekat anak-anak kita. Mudah-mudahan tak terlambat lagi kan? Masih belum terlambat. Selagi nyawa di kandung badan, masih belum terlambat. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, insyaAllah doa kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Ya, Allah datangkan rahmat kepada kita. Ya, Allah buka pintu hati kita untuk menjadi hamba yang soleh dan soleha, insyaAllah. Ya, dan sebelum kita tutup, ya, kita baca doa sama-sama insyaAllah.